Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar memberikan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas kader Jumantik, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung di Kempa 3 Bumi Perkemahan Cibubur. Pada kesempatan yang sama, seluruh kader Jumantik di Kelurahan Munjul mengikuti outbound di Bumi Perkemahan Cibubur dengan tema Jumat Sehat Ceria Bersama Keluarga Kelurahan Munjul. Sebanyak 190 kader Jumantik hadir mengikuti acara tersebut. Penyerahan simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu dalam rangka memberikan jaminan keselamatan kerja bagi seluruh warga khususnya Jakarta Timur yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger. Dalam kegiatan ini, Wali Kota didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger, Dani Santoso, Camat Cipayung Fajar Eko Satrio, dan Lurah Munjul Heni Hermayani. Wali Kota menyebutkan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan adalah awal dari kegiatan seluruh kader Jumantik, di mana di Jakarta Timur para Jumantik wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini diadakan acara nanti akan kami panggil masing-masing di Kelurahan Munjul, kurang lebih jumlahnya 190 orang dalam rangka HUT DKI yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Ceger. Tapi kan penyerahan itu simbolis ada harapan kartu BPJS, dan harapan ini awal dari kegiatan Jumantik harus memiliki BPJS. Tentunya harapan saya kurangnya harus mengikuti seperti ini. Tidak ada lagi Jumantik tidak memiliki BPJS, wajib hukum. Termasuk LMK, Pak? Termasuk LMK, RW, RT seluruhnya. FKDM juga itu. FKDM, perangkat yang ada di jajaran Pemda DKI Jakarta. Dari Kecamatan Cipayung, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.